Halo Sobat Multibangun, pada video kali ini kita akan bahas jenis-jenis fondasi pada konstruksi teknik sipil. Secara garis besar ada dua jenis fondasi, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal adalah fondasi yang kedalamannya maksimal 3 meter. Sedangkan fondasi dalam yaitu fondasi yang kedalamannya lebih dari 3 meter. Contoh fondasi dangkal yaitu fondasi pasangan batu kali. Biasanya digunakan untuk bangunan rumah satu lantai. Contoh yang kedua yaitu fondasi tapak. Biasanya digunakan untuk bangunan rumah dua lantai. Untuk fondasi dalam contohnya yaitu fondasi tiang pancang atau paku bumi. Contoh yang kedua yaitu fondasi bor atau bor pipe. Kedua fondasi ini digunakan untuk fondasi gedung bertingkat dan jembatan. Bagaimana? Udah tahu kan jenis-jenis fondasi yang digunakan dalam bangunan teknik sipil? Jangan lupa follow dan like ya, sampai jumpa!